Protes keras dilayangkan oleh sejumlah ormas dan OKP Dayak di Kalimantan Barat terkait pernyataan Edi Mulyadi mengenai ibu kota negara di Kalimantan, serta menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Barat bersama Organisasi Kepemudaan dan Sekber Kesda Kalbar mengeluarkan pernyataan sikap yang dilaksanakan di Rumah Betang Pontianak. Mereka mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi sebab dinilai provokatif dan menghina masyarakat Kalimantan. Edi juga dianggap telah mengucilkan Pulau Kalimantan sebagai bagian dari NKRI. Untuk itu, DAD Kalbar meminta Majelis Adat Dayak Nasional menjatuhkan hukum adat terhadap Edi Mulyadi dan rekan-rekannya. Selain hukum nasional, ya itu kemarin juga saya sampaikan, nah, kita minta juga dilaksanakan secara hukum adat. Ya. Karena bagaimanapun juga, kami selaku orang Dayak, ya, apalagi dengan bahasa yang tidak enak kita dengar, ya. Nah, tentu proses ini juga nanti kami mintakan kepada Bapak Presiden Majelis Adat Nasional. Ya. Setelah menyampaikan pernyataan sikap, perwakilan berbagai organisasi Dayak ini langsung mendatangi Polda Kalbar untuk menyampaikan laporan. Selain Ormas Dayak, Barisan Pemuda Melayu Kalbar juga menyampaikan laporan ke Polda. Mereka membawa barang bukti berupa tangkapan layar unggahan video di media sosial. BPM Kalbar meminta kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap Edi Mulyadi. Mengatakan bahwa Pulau Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Dan ngapain bangun di Kalimantan kalau pasarnya gundru dan kuntilanak dan hanya monyet. Ada sebagian anggota dia mengatakan itu hanya monyet. Kok kita orang Kalimantan yang tidak ada salah, nggak ada dosa dibawa-bawa, ya kan? Kalau kita nggak setuju dengan IKN, tolonglah dibahas saja di DPR sana dengan cara-cara yang baik. Kabid Humas Polda Kalbar menyampaikan sejauh ini telah ada 2 laporan masuk ke Polda Kalbar. Laporan tersebut selanjutnya akan diteruskan ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut. Jadi kami sampaikan ke rekan-rekan sekalian terkait dengan kasus Edi Mulyadi itu di Polda Kalimantan Barat itu ada 2 laporan. Ya kan? Laporan pertama itu dari masyarakat adat Dayak Kalbar, ya itu laporan pertama. Kemudian laporan yang kedua itu adalah dari Badan Pemuda Melayu. Ya, sementara ini kami masih proses, ya proses pemeriksaan saksi-saksi dan lain sebagainya. Untuk penanganannya, ya itu akan dilaksanakan di Mabes Polri. Kisruh terkait pernyataan tersebut diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih cermat menyampaikan pendapat yang berpotensi menyinggung kalangan masyarakat tertentu dan menimbulkan kegaduhan. Anugrah Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.